fasik itu, asal kata fasik adalah buah korma yang hampir keluar dari kulitnya. Kalau kacang kita rebus, itu kita pencet kan bisa keluar. Kalau korma tak bisa. Coba ambil korma pencet, dia tak bisa. Korma yang hampir keluar dari kulitnya, dia tidak dikatakan kafir karena dia masih Islam. Tapi andailah bisa lepas, dia itu sebenarnya sudah lepas dari Islam. Itu makna fasik secara bahasa. Lalu apa makna fasik itu? Fasik itu artinya orang yang dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus. Itu fasik. Itu dia fasik. Kalau ada orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan dia sadar dengan itu, orang itu disebut fasik. Yudhillu bihi katsira. Allah memberikan hidayah kepada banyak orang. Wa yahdi bihi katsira. Allah menyesatkan banyak orang. Allah memberikan hidayah kepada orang banyak. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Allah menyesatkan orang fasik. Kenapa orang fasik itu disesatkan? Karena sikap dia masa bodoh, tak mau tahu. Pakai kacamata kuda. Tak boleh. Sementara orang tersebut kalau kita lihat dalam kehidupannya tak istiqomah mengamalkan agama. Ini sifatnya umum. Yang dimaksud itu dia melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Contohnya dia makan riswah. Terus dia nerima sogok, terus. Itu fasik itu. Terus dia main gapre, main judi. Lepak. Terus. Dengan penuh kesadaran. Dikasih tahu orang tak peduli. Terus meninggalkan sholat secara sengaja. Itu fasik. Hati-hati. Sholat tak pernah. Sedekah tak mau. Anak yatim tak peduli. Rezekinya lancar. Mobilnya besar. Rumahnya besar. Bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum. Kami permainkan dia dengan istidraj. Wa umli lahum. Kuulur. Kuulur rezeki. Kuulur rumah. Kuulur harta. Kuulur kuasa. Wa umli lahum. Kuulur. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat keras. Yukhadi'un Allah. Mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah sedang menipu mereka. Dia diam-diam. Nah, aku sholat tak pernah, zakat tak pernah, tapi rezekiku lancar. Nampaknya malaikat salah tulis. Fasik, hati-hati, hati-hati. Orang fasik. Makanya kita senantiasa introspeksi diri habis selesai sholat. Ya Allah, jangan-jangan aku selama ini berdosa. Maafkan aku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.